sahabatkompas.com. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba bertemu dengan Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod di Kiev Senin 2 Mei 2022. Kedua pihak membahas tentang bantuan Denmark untuk membangun kembali Ukraina, serta dukungan kemanusiaan dan militer. Dalam pertemuan ini pula, Denmark kembali membuka kedutaan besarnya di Ukraina, usai ditutup akibat invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari lalu. Kofod mengatakan, kunjungannya ke Ukraina menunjukkan dukungan penuh dari Denmark pada transfer senjata, sanksi terhadap Rusia, hingga bantuan kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, Denmark telah memberikan banyak bantuan senjata kepada Ukraina. We'll continue supporting militarily, humanitarily, rebuilding. We have already provided more help to Ukraine for more than 200 million euros, including, of course, a lot of weapons. And we are willing to continue our support, and we're willing to support Ukraine in the fight against Russia. Selain itu, Kofod juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky mengatakan, Ukraina menghargai dukungan dari Denmark.